Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man <tip> quran Kalau kau baca quran Fasta'iz billah Minta lindunglah kepada Allah Cara minta lindungnya Baca A'uzu billahi minasyaitani Rajim Asalnya Hu Kenapa baca jadi hi Karena masuk bi A'udzubillah Syaitanu asalnya Karena ada min di belakang Mina Jadi rawah Mina syaitani Ar-rajimi Mengikut ke sini karena di sini syaitani dia pun ikut juga rajim a'udzu billahi minasyaitani rajim. a'udzu aku berlindung a'udzu aku berlindung billahi dengan Allah min dari syaitan dari setan. Rajim, rajim dari kata rajam. Orang yang berzina maka hukumannya di rajam. Di rajam itu gimana? Dilempar batu sampai mati. Jadi asal terjemahnya aku berlindung dengan Allah dari setan yang dirajam. Jadi kemudian diterjemahkan selalu baca sari tilawah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tak ada kutuk di situ. Rajam pakai batu, inilah terkutuk. rajim. Bis Asalnya ismu, ismu, masmuka, ma apa? ismu nama ka kamu kalau perempuan ki Masmu, ki. what is your name ismu karena ada bi jadi bismi bismi ismu Allahi mudaf ilai bismillahi ar-rahman sifah mausuf Bismillah. Asalnya Ar-Rahmanu. Dalam surah Ar-Rahman, coba tengok surah Ar-Rahman di pangkal. Ar-Rahmanu apa Ar rahmani Ar-Rahmanu. Ar Kalau sambung Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmani karena mengikut ke sini. Ar-Rahimi mengikut ke sini. Sifat mausuf. Bismillahirrahmanirrahim waqaf. Qul a'udzu bi rabbi. Asalnya rabbu. Rabbul masyriqi wal maghrib. Wal -maghrib. Rabbu. Kenapa jadi Rabb? Kenapa jadi Rabbi di sini? Ada ada bi bi rabbi a'udzu bi rabbi qul a'udzu bi rabbin na su rabbin nasi mudhaf ilaih qul katakanlah qul katakanlah yang menyuruh katakanlah tuh Allah qul katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mustiku katakan? A'udzu aku berlindung. Aku berlindung bi dengan Rabb Allah. Nas manusia. manusia. Rabb artinya tiga Satu dua tiga Rabb pencipta. Rob pemelihara, Rob pemberi rezeki. Tapi Rob juga pemilik. Hal anta Rob budar, apakah engkau pemilik rumah ini? Jadi kita ini bukan pemilik. Tapi kita ini dimiliki, pemilik kita adalah Allah. Allah. Ini semua ini punya Bapak nih, enggak. Ini hanya titipan, ini semua adalah milik Allah. Kalau milik Allah, pas diambilnya kita marah enggak? Ya. Kenapa buktinya waktu hilang antum marah? Berarti masih ada rasa kepemilikan, rasa memiliki masih kuat. Ayat ini sedang mengajarkan kita bahwa semua yang kita punya bukan. Makanya, kita selalu diajarkan pagi membaca itu, habis subuh lillahi maafis samawati. Itu untuk menghilangkan rasa kepemilikan, bukan punya kita. Keluarkan kamu membutani ummahatikum dia mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu la ta'lamuna ta syai'ah kamu tak bawa apa-apa, tak tahu apa-apa, tak punya apa-apa. Ada kalian lahir pakai jilbab. <tuk> Datang belakangan semua itu. Qul katakanlah aku berlindung bi dengan Rab Nas. Kenapa ayatnya tidak bunyi kul a'udzu alamin? Dalam Al-Fatihah kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kenapa tidak disebutnya Qul a'udhu birabbil Alamin Kenapa birabbil Nas Maka diberikan jawaban oleh Imam Imam uh, Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Nama tafsirnya Al-Quranil Al Azim Selalu orang nyebut tafsir Ibnu Kasir Nama tafsirnya Al-Quranul Azim Nama imamnya Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Kata dia Disebut Rabbin Nas Karena diantara semua makhluk ini yang paling mulia Manusia Nas. Maka itulah maka disebut dia Kalau sudah disebut manusia yang lain mengikut Kul a'udzu bi Aku berlindung kepada Rabb dia yang mencipta aku, dia yang memelihara aku, dia yang mengasih aku rezeki. Makanya, kalau hati kita sedang susah, kita angkat tangan, kita katakan, "Ya Rob, ya Rob, Allah tidak sama dengan pabrik spidol." Pabrik spidol ini tahu tak? Sekarang spidol ini di mana? Ya. tahu dia hanya mencipta aja. Diciptanya spidol, habis itu aku pun tak tahu menau lagi. Allah tak seperti itu. Allah bukan berarti mencipta antum, habis itu antum dia, dia pun tak tahu antum tah di mana sekarang. Enggak. Allah Maha tahu. Ya'lamu <saal> ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi la Allah Maha kuasa. Jadi dengan meyakini bahwa Allah mencipta aku Allah memelihara aku Allah membagi aku rezeki Kita tak galau tentang apa yang mau dimakan besok pagi Tahu tak apa yang mau kita makan nanti buka puasa? Tidak tahu Tak galau kalian? Tidak Kenapa tak galau? Karena dapur dekat Allah mengasihi aku rezeki Itu maka ayat ini dibacakan untuk orang yang diganggu jin, hantu, setan ayat rukyah ini. Kenapa? Ada di sini pemelihara. Ya Rob, kau menjaga aku, kau mencipta aku. Ini membantah orang yang mengatakan bahwa manusia ini tak ada penciptanya. Katanya manusia ini macam sampah yang dibuang di tong sampah. Nanti habis buka puasa kita kumpulkan semua makanan itu, kita campakkan ke tong sampah. Besok pagi kita tengok muncul belatung ulat membusuk kepala ikan, kepala ayam, kepala udang, berulat tong sampah. Kata dia begitulah manusia ini. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Islam datang membantah teori itu. Siapa yang punya teori itu? Charles Darwin. Kata dia, alam ini awalnya, dunia ini awalnya isinya air aja semua. Tak ada tanah ini, air semua. Air kalau di sinari matahari ter terus-menerus apa apa yang terjadi? Menyusut. Ini air sekarang. Ini air ini kalau di sinari matahari terus menyusut, muncullah tanah. Jadi awalnya dunia ini kata tadi air. Lalu karena di sinari matahari jutaan tahun menyusut air tadi, muncullah tanah. Apa nama tanah yang muncul tadi? Pulau Sumatera. Lalu makhluk yang dari dalam air tadi naik ke darat. Memanjat ke pokok kayu. Ekornya kemudian memendek, 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 memendek. Nah, itulah jadi kalian. Mau kalian dibilang gitu? Tidak. Teori evolusi namanya. Manusia berevolusi. Kalau dalam Islam tidak begitu. Kita bukan... Er, kita bukan penduduk asli sini. Kita ini dari mana? Surga. Dari surga. Yang dari neraka angkat tangan. <laughs> kita ini dari surga. Datang Allah Ta'ala. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha Alimah. wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika unu sulak. Qala apa kata Allah? Allah. Inni a'lamu. Jadi kalau ditanya orang ustazah katanya kita dari monyet, eh, kau, paham? <laughs> <"Kau>, aku tidak. <laughs> mana dalilnya? Nih, ini jahilum fil ardi khalifah. Kalu atau jahilum fiha majib sidu fiha wa isfiqud dima. Itulah maka ayat itu di pangkal awal-awal Al Quran supaya kita sadar kita ini dari mana. Kita ini bukan ini bukan kampung kita ini. Kalau nanti ada orang mengatakan kau jangan macam-macam, kau kan merantau di sini. Semua kita ini merantau ke sini. Ini bukan asli, ini bukan asli kampung kita. Kampung kita aslinya kalau ada orang tinggal di antum gitu, mana tahu antum habis tamat nanti buka tahfiz Quran, lalu datanglah orang penduduk situ. Ibu jangan macam-macam, ibu merantau di sini. Kau pun merantau juga. Aku asliku di surga kul katakanlah aku berlindung dengan Allah. Kenapa? Karena ada orang yang berlindung dengan manusia, dengan bosnya, dengan direkturnya, dengan bapaknya. Berlindung kau dengan bapakmu, bapakmu mati. Berlindung kau dengan hartamu, hartamu habis. Berlindung kau dengan pokok kayu, pokok kayu tumbang. Tapi berlindung kau dengan dia, Rabb, yang mencipta engkau, yang memelihara engkau yang memberi, yang memberi engkau rezeki ayat ini menyadarkan kita kul a'udhu bi nas nas ini asalnya unas Unas nas dibuang u nya tinggal nas kul <tuh> a'udhu bi nas nas ini asalnya Uns, Uns artinya jinak. Jinak binatang yang awalnya liar, kuda liar dijinakkan sama pawang, buaya jinak, ular jinak. Manusia ini jinak. Kalau dia liar berarti binatang. Dia disebut nas karena dia jinak. Uns jinak. Anis Anisah Unas Uns Dari kata Nasia Nasia Artinya lupa Dari yang kita pelajari dari tadi Tadi itu Antum ingat semua Insya Allah. Insya Allah. Semua ingat Pasti ada yang lupa. Karena lupa itulah maka kita disebut Manusia. Nas Manusia Jadi kata Nas Nasia Tapi ada di antara kalian nih yang lupa nama ayahnya Lupa maknya, lupa kampungnya Itu namanya amnesia, amnesia. Terantuk kepala Jatuh, pecah helm Lupa semuanya Pernah kalian nonton film orang kena amnesia? Hilang semua, lupa dia. Tapi makan ingat. Naluri manusia. Asalkan lapar, ingat makan. Qul, katakanlah. A'udzubirrab bin nas. Malikin nas. Asalnya maliku. Maliku. Mengikut kemari malikin nas raja manusia Rob pemilik kita ini ada pemiliknya siapa pemilik kita Allah, Allah. antum pemilik pensil tu pensil tu antum pemiliknya kan iya hmm. antum pemilik tapi antum bukan raja tidak semua pemilik itu raja. raja. Pemilik kebun itu, pemilik rumah itu, pemilik tapi dia tidak raja. Allah Subhanahu wa taala, dia pencipta, dia pemelihara, dia pemberi rezeki, dia pemilik dan dia raja. Raja-raja itu raja -raja angkuh sombong. Raja di raja, tak ada lagi yang lebih hebat daripada dia. Datang ayat ini untuk menjatuhkan kehebatan raja-raja itu. Bahwa kau semua tak ada apa-apanya. Maka disebut dengan Malikinnas. Malik. Ya. Malik. Allah itu raja di atas segala raja. Bahasa Persianya raja itu Syah. Syah. Makanya banyak orang Indonesia pakai nama Syah di ujungnya. Rahmat Shah, Ahmad Shah, Muhammad Shah. Shah itu artinya raja. Raja di atas raja, Syahin Shah. Tak boleh orang, tak boleh orang dikasih nama raja di atas raja. Lahir anak antum. Siapa nama anak nih bang? Raja di atas raja. Tak boleh. Karena raja segala raja adalah Allah. Ya Malikal Mulki, Ya Malikal Muluk. Raja segala raja Malikinas Ada orang pemilik Tapi dia tak raja Tapi kalau raja Pasti pemilik Kalau dia sudah jadi raja di negeri itu Dia pemilik semua Orang bayar upeti sama dia Maka zaman dulu zaman kerajaan Ada dua raja besar Satu raja Romawi di barat Satu raja Persia di timur Raja Romawi Digelar dengan Kaisar maka rajanya yang paling terkenal, Julius Kaisar. Kaisar, sedangkan Raja Persia, gelarnya Kisra. Raja Romawi, Kaisar. Raja Persia, Kisra. Raja Blok Barat, Raja Blok Timur. Romawi, Kaisar, sekarang Italia. Negara Italia. Kisra Timur sekarang Iran. Dua kerajaan besar. Ketika Islam datang, maka raja-raja dijatuhkan. Nabi Muhammad tak pernah menyebut dirinya raja. Akulah raja. Tidak. Karena raja sebenar raja adalah Allah. Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Jangan panjang maliknya, Tak sama dengan maliki yaumiddin. Banyak orang salah. Alhamdulillah rabbil alamin ar rahim Pas ini dipanjangnya juga. <mul> Nas, Malikin Nas Masalah Malikin Nas Raja manusia Bukan Allah itu manusia Allah tidak manusia Allah itu Allah Laisa kami istilihi syai'un Walam kulahu kuhuan ahad Tapi raja yang sebenar raja Pemilik manusia Menguasai manusia adalah Allah Menjatuhkan angkuhan kesombongan raja-raja. Malikin Nas. Ilahin Nas. Ilah sembahan. Yang disembah. Dulu mereka menyembah pokok kayu. Menyembah sungai. Menyembah binatang. Menyembah hantu. Menyembah kayu. Menyembah batu. Menyembah hantu. Maka datang Islam. Boleh menyembah pokok kayu? Tidak tak boleh. Boleh menyembah hantu? Tidak tak boleh. Boleh menyembah batu? Tidak. Ilahinnas, sembahan manusia. Yang disembah manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini pertama disadarkan dulu bahwa kau di dunia ini bukan tercipta dengan sendirinya tapi kau ada penciptamu. Bahwa kau jangan galau, jangan susah, jangan error, jangan mm, berpikir yang tidak-tidak. Kau dipelihara, dijaga oleh Allah. Jangan kau takut, tak makan. Allah ngasih kau rezeki, tapi jangan sombong. Yang mentalnya jatuh, naikkan ke atas. Yang mentalnya di atas sombong, turunkan ke bawah melalui surat. galau, error, sakit jiwa, depresi, bangkitkan semangatnya. Ustadz, tolong ceramah di kantor kami, banyak orang kena narkoba ini sedang galau, bangkitkan semangat. Kau dicipta oleh Allah Ta'ala. Di antara seluruh makhluk ini, berapa banyak yang mati dalam kandungan. Setelah lahir, berapa banyak anak yang mati waktu masih kecil. Kau bisa sampai dewasa, Kau dijaga oleh Allah, kau dikasih rezeki oleh Allah. Bangkit semangat! Yang angkuh, yang sombong, diturunkan levelnya ke bawah. Kau tak ada apa-apanya, Allah ialah raja segala raja. Yang salah sembah diluruskan dengan surat ini. Kau hanya menyembah, lahin nas. nas. Malikin nas, Ilah. nas. Nah, ini akidah, ini keyakinan. Aqidah tak ada cerita salat di sini tak ada cerita salat tak ada cerita puasa tak ada cerita zakat tak ada cerita haji ibadah nanti juz 30 mayoritasnya semua tentang aqidah makanya kata Syekh Muhammad Abdul kalau mau mengajarkan Al-Quran makna Quran dari juz 30 dulu karena dari juz 30 itu orang aqidahnya dikuatkan dulu banyak orang salat tapi masih nyembah pokok kayu masih mencari tuyul karena tak betul di sini banyak orang sholat tapi dia masih galau tentang rezekinya takut keluar dari bank konvensional takut tak makan masih kena di sini banyak orang sholat tapi masih angkuh masih sombong merasa dirinya lebih hebat berarti kena di sini tiga nih Rabbun Nas Malikin Nas Allah Nas Barulah setelah kuat akidahnya Min syarril Min syarril Waswasil khans Min dari syarri kejahatan Syar kejahatan Waswas -was. -was. Bisikan. bisikan orang berbisikan begitu bunyi. was 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 was, 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 was. Min was was aduh hatiku was was ini kenapa datang was was ya. karena dari bisikan setan kau udah kentut 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 ke setan was was dia kentut apa tidak ya kentut apa tidak ya antum kalau ragu gitu antum wuduk lagi atau tidak Al-yaqinu la yuzalu bisyak Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan Tulis di bagian mana masuknya? Ujung, yang pembahasan ujung Kaedah, uh, uh, ujung, yang pembahasan ujung apa Ayat, hadis, kata-kata hikmah Tapi ini kaedah fikih Al-yaqinu la yuzalu besyak keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan kalau antum yakin suci tak bisa dihilangkan oleh keraguan jangan antum batalkan sholat kata Nabi kalau kamu was-was dalam sholatmu apakah sudah keluar angin atau belum jangan batalkan sholat hatta tasma'a sautan hatta tasma'a hatta yasma'a sautan Aw yajidarihan sampai dia dengar suara atau dia mencium bau baru batal kalau tidak tak batal setan sedang berbisik-bisik makanya sebelum sholat tuh kalau <taling> Allah binas melikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi wasufi sudurin al nas min jinat tuanis min dari syari kejahatan waswas bisikan-bisikan khannas khannas artinya bersembunyi Kenapa disebut dia setan tuh bersembunyi? Khannas. Ada kucing, ada tikus. Ketika kucing pergi, tikus keluar. Ini rumah kayu, ada lubang situ. Tikus tuh keluar ketika tak ada kucing. Kalau ada kucing? Keluar. Masuk. Kalau ada kucing masuk dia. Begitu kucing tak ada? keluar dia. Begitulah setan itu ke hati kita ini. Kalau kita berzikir, lari dia. Kalau kita tak berzikir, Masuk, makanya semua gerak kita mesti zikir. Bangun tidur zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma Masuk toilet zikir. Allahumma inna minal wal khaba'is. Sisiran menengok muka di cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fa hasin khuluqi. Mau ngadapi makanan. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alayka aftartu. Zahaba az-zama wa batlatil uruq. Membaca doanya pula salah kecuali makan. Tak boleh zikir putus. Sebab kalau zikir putus di situ setan masuk. Napas kalian berapa? Napas itu dua Sekali tarik Sekali hembus Sekali tarik Sekali hembus Ada ah, napasnya tiga Napas itu cuma dua Sekali tarik Sekali hembus Maka kedua-duanya Mesti diisi dengan la ilaha illallah Waktu menarik itu La ilaha illallah Waktu hembusnya Ingat kita nafas kita itu keluar masuk. Nggak waktu menarik, la ilaha Allah. Waktu mengembus. Tapi tidak disuarakan, tidak. La ilaha Kalau disuarakan, cuman kalian mau nyetor hafalan? Coba setor hafalannya. La Orang yang penyakit asma dia mesti mengatur nafas kalau mau menyelam ke laut diving nafas mesti diatur bapak kata instruktur nanti masuk ke dalam tidak boleh stres nafasnya mesti diatur ya tarik pelan begitulah orang mau mati itu bernapas akhirnya hembusan akhirnya la ilaha yang Asal lupa kita datang setan. Asal lupa datang setan. Makanya kadang ulama-ulama itu astagfirullah. Astagfirullah. Tak ada dia berdosa. Mana ada ulama itu minum khamar, mabuk, main judi, berzina, mana ada. Kenapa mereka istighfar? Istighfar dari apa mereka? Istighfar karena lupa. Lupa dia kepada Allah sedetik. Astagfirullah. Mencari was-wasil sembunyi. Kenapa dia disebut bersembunyi? Ketika dia kita berzikir, sebagus-bagus zikir tak putus, saking tak sanggupnya paling tidak pagi petang. Itulah maka habis subuh kita baca zikir, habis asar baca zikir, mau buka puasa nanti baca zikir. baca yasin baca Quran tu zikir solawat tu zikir tasbih tu zikir tahmid tu zikir tasbih subhanallah zikir tahmid alhamdulillah zikir takbir Allah akbar zikir tahlil la ilaha illallah zikir solawat Allah ma alaihi wasallam isi semuanya itu adalah zikir bahkan solat itu pun akimis solata li zikri. dirikanlah solat untuk mengingat aku zikir disebut di mulut, diingat di hati. Disebut di mulut, ingat dia. Musik. Supaya dia pergi bersembunyi. Sampai kapan? Sampai kita mati. Selama kita belum mati, madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh mereka masih bersemayam dalam jasad, dia tak pernah berhenti menggoda. Begitu ruh sudah keluar dari jasad, barulah dia berhenti. Ketika orang mau mati itu, datanglah setan itu membawa air. Orang mau mati itu haus. Kering. Makanya bibir orang mati itu kering. Orang mau mati itu haus, datanglah setan membawa air. Mau, kata dia. Syaratnya ikut aku. Kalau kau mau, ikut aku syarat ikut kalau udah ikut dia matilah kita suul khatimah maka kalau kuat zikir kita zikir telah menolong kita kalian hafal Quran Quran telah menolong kalian tolongnya kalian Quran itu berwujud makhluk Allah yang menolong. Menolong waktu Musa Maut, menolong waktu di alam barzah, menjawab malaikat mungkar nakir, menolong di padang mahsyar. Iqra'ul Qur'an bacalah Quran fa inna hu ya'ti yawmal qiyamah Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an memberi pertolongan li ashabi kepada orang yang membacanya menghafalnya sampai akhirnya kita mati husnul khotimah mati dalam keadaan la ilaha illallah itulah puncaknya kalau tidak kita ikut setan naudzubillah min syarril waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Alladhi yang Yuwaswisu Yuwaswisu, 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 yuwaswisu yu Berbisik-bisik Fi sudur, fi, di Sudur, dada Nas, manusia Alladhi yang Yuwaswisu, berbisik-bisik Fi di sudur dada Nas manusia Dada Sebelah kiri Ala fil jasadi mutoh Di dalam jasad itu ada segumpal Ida solahat segumpal Ida solahat solahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik Maka badan ini jadi baik Ida fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini rusak Maka seluruh ini jadi rusak ala wahyal qalb. Maka disebut dia di dada, sudur dada. Karena kenapa? Karena memang letaknya di dada, sebelah kiri. Besarnya sebesar genggaman. Nah, sebesar genggaman saya inilah nah, nah seginilah besar nah, seginilah besar jantung saya itu. jantung makanya disebut orang mati mendadak karena sakit Asal udah kena jantung Jantungnya ada urat-uratnya Kabel-kabelnya Tersumbat darah di situ Di pembuluh darah Pembuluh, tahu buluh Bahasa Melayunya buluh Bahasa Indonesia nya apa? Bambu Buluh itu bahasa orang Melayu Bambu Pembuluh Karena bentuknya macam Bambu, pipa, paralon Mengalirkan mengalirkan darah. Tersumbat paralon itu karena banyak makan daging kambing, santan, minyak. Tersumbat dia jarang olahraga, tersumbat dia. Akhirnya dipasanglah ring di dalam. Pasang kak, dipasang ring supaya mengalir darah. Orang paling takut sakit jantung. Ini kiasan yang dimaksud bukan jantung yang ini kiasan sama seperti manusia kalau jantungnya sehat maka yang lain ikut menjadi sehat, sehat. kalau jantungnya sakit mati asal berhenti detak jantung nih asal berhenti berdegup nih habis mati jantung menyem, memompa darah mengalirlah darah maka di orang mati itu dipegang sini nah, karena darah mengalir sini. Ha. Asal berhenti darah mengalir Habis mati Di dalam tubuh ini ada segumpal Kalau yang segumpal ini baik Maka yang lain menjadi baik Kalau yang rusak Error Yang lain menjadi rusak Ada wahiyal qal Jantung Berbisik setan Alladhi waswisu Fi sudurina Berbisik-bisik Dia berbisiknya bukan di sini Bisiknya di sini Di hati kata orang Hati apa jantung Pak Ustaz? Yang tepat itu jantung Oh menurut saya hati ah Kita pakai dua-duanya Jantung hati Bisudurin nas Yang berbisik itu Apakah pokok pisang ini berbisik? Apakah pokok kayu ini berbisik? Pokok kayu ini hidup atau mati? Makhluk hidup itu bertasbih atau tidak? Bertasbih. Tadi yang bilang dia tak berbisik. Waktu Nabi mengambil pelepah korma, syakkahunis fain. Dibelah Nabi jadi dua. Ditusukkannya ke kubur orang. Kenapa kau kuburkan ya Rasulullah? La'allallaha in ma'alam ma Allah meringankan azab orang dikubur selama pelepah korma itu basah. Ternyata pelepah korma itu bertasbih. Pohon korma itu mana Ustaz? Itu masih kecil ditabrak mobil hidup lagi. Pelepah korma itu betasbih. Pelepah pisang ini betasbih. Pokok mangga ini betasbih. Pokok metoa ini betasbih. Pokok durian ini betasbih. Tapi tidak membisikkan yang jahat. Yang kalian sangka pokok-pokok kayu ini mati. Dia hidup. Alladhi waswisu berbisik-bisik yang jahat. Visudurinas di dada manusia, tapi yang berbisik itu cuma dua. Ninal, jinnati Jin one, cuma dua nilai yang berbisik jahat. Yang lainnya berbisik baik semua. Apakah planet-planet bintang-bintang itu hidup? Hidup. hidup. Makanya kalau kita mendengar petir, apa doanya? Menggelogar petir. Subhanamayu yusabbihu bihir ra'du ra wa bihamdi. Maha suci Allah yang ra'du. Ra petir pun bertasbih. Petir pun bertasbih. Pokok-pokok kayu pun bertasbih. Tapi yang dua ini, ada yang baik, ada yang jahat. Minal jinnati Jinnah diambil dari kata janna falamma janna alaihi laylu ra'a kaukaba janna artinya menutup dari kata janna inilah jannatun jinnatun Jannatun Apa arti jannatun? Taman Jannah itu artinya taman Kenapa jannah itu disebut tertutup? Dari kata jannah Jannah, jannatun Tertutup Karena matahari tak turun ke bawah Ini pokok matua Ini pokok matua Lalu kemudian ranting dahannya berjumpa Tertutup Sampai cahaya matahari tak turun ke bawah Begitulah taman itu taman surga itu ini pokok kayunya ini pokok kayunya berjumpa ranting dengan dahan-dahannya daun-daunnya sampai tertutup cahaya matahari tak turun ke bawah rasanya pak Ustadz, duduklah kalian di bawah pokok kayu itu maka disebut dengan jannah jinnah jinnah jin jin tertutup juga asal katanya tertutup Taman yang tertutup daun-daun sampai matahari tak tembus disebut jannah. Jin tertutup. Kenapa disebut tertutup? Mata kita tertutup, tak bisa menengok dia. Ditutup Allah SWT. Sengaja ditutupnya supaya kita tak menengok. Lalu kemudian janin. Janin pun dari kata ini juga. Janin. Dari kata jannah juga. Janin. Kenapa janin itu disebut tertutup? Ya, karena dia ditutup tiga, rahim, placenta, kulit. Tiga yang menutup, tertutup. Junun, majnun, apa di majnun? Gila, orang gila itu pun asal katanya tutup juga, otaknya tertutup. Sehingga tak bisa lagi membedakan mana kawan, mana lawan, mana baik, mana buruk, mana orang, mana tiang. Sipaknya semua. Dari kata jin. Minal jin nanti. Makhluk ini bernama jin. Juz 29, surat al-jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik namanya jin muslim. Ada yang jin tak baik Namanya jin kafir Yang jin kafir Inilah syaitan Syaitan Ada induknya yang tak mati-mati Sampai hari kiamat Itulah namanya Ibn. iblis nah. Jadi kalau kalian ditanya Ustazah apa beda Jin dengan syaitan Dengan iblis nah, Bisa kalian jelaskan Nama komunitasnya jin, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir jin yang menggoda-goda inilah setan. Induknya? Iblis, karena minal jinni fafasaqa an amri rabbih, dia dari kalangan jin. Kemudian dia melawan perintah Allah, itulah iblis itu yang berdialog dengan Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu ibla iblis aba wastakbara aba tak mau wastakbara sombong wa kana minal kafirin dia ingkar itulah dia iblis itu iblis itu dari jin induknya dari kalangan jin adapun yang setannya anak-anak buahnya suruhan-suruhannya Yuswisu sudurinas minal jinnati Wanana. wanas. Jin yang jahat namanya setan. Manusia yang jahat setan juga. Sayyatin al jin wal ins. ins wal jin. Syaitan artinya binasa. Kenapa setan itu disebut binasa? Karena dia masuk neraka. Sedangkan orang yang baik dia akan masuk surga. Dia kekal. Khalidina fiha paling oh tidak sehari surat ini dibaca dua kali. Habis subuh, habis asar, atau habis maghrib. Makanya kita baca terus setiap habis subuh. Al-fatihah, Qul Allah, mobil falak, mobil nas untuk menjaga dari masuk ke kamar, masuk ke rumah, masuk ke hotel, masuk ke tempat pengajian untuk menguatkan kita. Kul a'udzu birabbin nas. Waktu kita baca kan kul a'udzu birabbin nas, yakinlah bahwa kita dicipta Allah, kita dijaga Allah, kita dipelihara Allah, kita dikasih rezeki oleh Allah dan kita ini adalah dimiliki Allah. Habis itu malikin nas, sadarlah kita bahwa kita bukan raja, bukan apa-apa. Ilahin nas. Kita menyembah kepada Allah. min syarril waswasil khannas alladhi waswasu fi sudurin nas minal jinnati wan Itulah tadabbur surat An-Nas. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.